Assalamualaikum, hello guys. Di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian cara cepat memperbanyak battle point di Mobile Legends. Tentunya kalian terutama ingin membeli hero, upgrade emblem, dan masih banyak lagi dengan battle point tersebut. Pastikan kalian tidak meng-skip-skip video ini karena banyak hal yang ingin ku sebarkan ke kalian di video ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, silakan kalian terlebih dahulu subscribe, like, dan share channel ini ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan beberapa video-video menarik dari channel ini. Oke guys, langsung saja kita ke cara yang pertama. Later. Victory! Kalian kalau MVP biasanya dapat berapa guys? Silahkan ketik di komentar. Oke guys, cara yang kelima ini memang tidak mendapatkan BP. Tetapi ini bertujuan untuk memperkuat hero yang kalian gunakan dan juga bisa menghemat battle point juga. Karena selesai kalian upgrade semua emblem, otomatis battle point kalian jadi tidak boros lagi. Buat kalian player baru, cobalah untuk mengupgrade dua emblem ini terlebih dahulu. Setelah itu kalian boleh mengupgrade satu-satu emblem yang kalian perlukan. Berusahalah untuk tidak menghambatku. Destroy the turret. Victory!
Di sini aku mau coba hitung berapa BP yang bisa kita dapatkan dengan cara ini. Nah, total battle point yang kita dapatkan di sini kurang lebih sekitar 10.126 battle point. Itu dia guys, tadi beberapa cara mendapatkan battle point di Mobile Legends. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel ini. Oke guys, terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. We'll be right back.